Oke, teman-teman semuanya, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Sumsun. Dan di video kali ini saya akan review, kita akan unboxing handphone 1 jutaan tapi tidak murahan. Ini dia, Infinix Smart 5 ya. Kita mulai sekarang. Let's go. Oke, teman-teman, dia ya, saya baru aja beli handphone Infinix Smart 5, harganya murah, cukup murah, 1 jutaan, tidak sampai 1,2 ya. Dan di sini kita lihat ya, walaupun dia harganya murah, tapi fitur yang disediakan cukup banyak. Yang pertama, dia sudah 4G ya, si jaringannya, lalu penyimpanannya 32GB untuk penyimpanan dan RAM sebesar 2GB. Ya, dengan kamera depan dan kamera belakang itu ada 8 megapiksel. Lumayan lah ya untuk handphone yang murah 1 jutaan ini. Oke, teman-teman, kita buka ya. Ini bukanya lumayan agak susah. Ternyata ada 2 ya solatipnya, ini dia. Kita buka, sudah 4G LTE. Oke. Ini dia Infinix Smart 5, handphone murah 1 jutaan. Oke ya, ada chargernya USB, lalu ada buku petunjuk, ada juga kartu garansi ya, dan dapat satu kartu perdana dari Smart Friend. Ini dia, lumayan lah ya. Oke, kita langsung coba nyalakan ya. Kita juga dapat anti gores ya. Oke, ini tombol powernya. Ini adalah kali ketiga saya membeli handphone Infinix ya, dan cukup puas dengan harga yang murah tapi performanya buat saya luar biasa. Dan ini saya rekam dengan Infinix di atas yang Smart 5, yaitu Infinix Hot 9. Nah, ini dia, kita mulai ya. Kita pilih bahasa dulu deh, bahasa kita bahasa Indonesia. Oke, kita mulai ya. Negara kita dipilih Indonesia. Oke, berikutnya. Oke, kita pakai SIM dulu ya, kita lewati dulu. Oke, ini dia tampilan dari Infinix Smart 5 ya. Sudah terinstal beberapa aplikasi bawaan dari Infinix-nya. Oke, dan cukup cepat ya. Kita coba kameranya. Oke, kita coba foto ya. Nah, ini dia hasil kameranya, teman-teman. Oke, ini ya kamera depannya. Oke, jadi ya teman-teman ya, review handphone murah 1 jutaan Infinix Smart 5. Oke, terima kasih dan maksikan. Sampai jumpa di video menit selanjutnya. Yang belum subscribe silahkan buat di subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.